pembaruan musola ini dia menyediakan apa ni, kemudahan seperti aircon yang amat selesa untuk kami. So ada juga papan-papan yang berguna untuk kami ketika kami belajar. Selain itu ada juga kemudahan yang diberikan oleh guru-guru seperti tempat solat di bawah yang memudahkan setengah pelajar yang datang pada waktu petang untuk bersolat. Musola ini bukan sahaja memberi kemudahan kepada orang Islam. Orang bukan Islam juga mendapat kemudahan yang sama seperti kain yang panjang. Kain yang panjang ini dapat memberi keselesaan kepada orang bukan Islam memakai skirt yang pendek. Yang dah diperbarui ini rasanya menggalakkan murid-murid untuk beribadah lebih lama dekat dalam surau ni. Dan diorang nak belajar pun jadi rasa lebih selesa. Rasanya sama juga lah sebab dia boleh tarik lagi ramai pelajar datang sebab suasana selesa. Kau rasa indahnya cinta, kau ingin selalu bersama. Setiap saat, setiap waktu, seakan tidak jemu. Begitulah jiwa yang kekosongan, iman jangan dipisahkan. Membakar semangat perjuangan. Jagalah dia, hiasilah dia, agar sentiasa bersedia. I frankly think that this program is very good for the students to get exposed with all the humanitarian project. So what I can see that this program will give exposure to the students so that they can see varieties of cases, and then they also expose them with the empathy. Ini adalah kali ketiga kita buat visit, di samping kita beri makanan dan juga kita membacakan doa serta air zam-zam yang disediakan oleh NGO Gemar. Alhamdulillah pada saya program ini sangat bagus, sangat positif
untuk kita jalankan, dan dia akan memberikan impak kepada para pelajar kita ke arah mewujudkan rasa empati yang sangat kuat. Allahumma ahyina bil amal surat boleh menenangkan hati pelajar-pelajar. Amal surat juga boleh menyebarkan agama Islam. Setiap pagi kita akan mengadakan program amal surat pada pukul 7 hingga 7 suku. Ini akan mendatangkan aura-aura positif kepada pelajar-pelajar untuk menanamkan sifat minat untuk belajar di sekolah. Selain itu, dia juga memberi ketenangan kepada orang-orang yang bukan Islam bila mendengar ayat-ayat suci. Ini amat berbaloi kepada kami semua. PDK ini dapat ilmu yang kami tak pernah belajar, susah nak dapat di luar, tapi hanya dapat di dalam sekolah. Yang setiap pagi ni rasanya boleh disiplinkan lagi untuk udara, macam dia akan tutup bawa masukan dan juga yang berbangsa Cina yang tertarik dengan Islam, dan dia akan memeluk Islam. Ya Allah, matikan kami dalam iman.